Oke, halo, selamat siang pencinta video balap. Kali ini di hari Kamis ini, tepatnya di sirkuit Bukit Besar Kota Tasikmalaya, ini adalah rangkaian One Prix di Kota Tasikmalaya. Kali ini bersama Felix Putra Mulia. Ini Felix pas ke cedera ya. Cedera bagaimana, Lik? Cederanya? Ya, kemarin pada saat kualifikasi di Jepang, saya mengalami crash dan tangan kiri saya patah. Oh, dan ini udah kembali lagi dan besok akan mengikuti race di One Prix. Gimana? Sekarang kondisinya gimana? Sekarang alhamdulillah kondisi saya udah cukup lebih baik dari kemarin, cuma masih ada sedikit sakit. Ya untuk besok semoga saya bisa balap dengan enjoy. Ya, bisa tampil 100% enggak nih kira-kira? Insyaallah ya. Nah, ini Felix besok akan main di kelas novice. Iya. Bersama tim RRS. Kira-kira pasca cedera ini target yang realistis aja di event kali ini apa, Lik? Ya, target saya untuk besok saya cari poin aja. Hah? Lima besar. Dan ini kan di Bukit Besar ini akhir-akhir ini kan hujan nih, Lik. Nah, strategi apa yang kamu lakukan untuk menghadapi white race kalau besok? Ya, kalau white race biasanya saya harus main lebih sabar lagi dan harus lebih fokus. Kira-kira di track ini menurut kamu gimana karakter sirkuit Bukit Besar? Ya, di Bukit Besar ini sirkuitnya sangat bagus, layoutnya juga ada stop and go juga, ada rolling juga. Oke ya. Dan persiapannya apa nih sejauh ini? Udah setting-setting itu dari kapan? Kalau latihan setelah saya cedera baru kemarin. Oke ya. Lapnya oke. Okay. Terus ke depannya akan improve apa lagi kira-kira? Settingan-settingan suspensi atau apa ada enggak? Yeah. Improve bagian kaki-kaki ya. Yeah. Kalau engine udah oke. Oke lah ya, oke, thank you Felix, sukses ya. Mantap, ini Felix pasca cedera dan kembali bertarung di Kejurnas One Prix 2024 Tasikmalaya. Wow. Ini ada Wira juga nih. Wira nih. Kawal terus Felix pokoknya ya. Pokoknya kawal ketat. Video balap maju terus. Mantap. Suameo.